Hakim, 35 tahun, adalah seorang penjual ikan cupang atau betta fish yang banyak digemari oleh pecinta ikan cupang hias. Karena hobinya, Hakim memulai budidaya ikan cupang untuk mengikuti kontes. Hakim yang kerap disapa Akim memulai budidaya ikan cupang hias pada tahun 2021 karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa pandemi. Awal memulai budidaya, ia memelihara dari ikan cupang jenis biasa yang dikarenakan biaya operasional perawatan tidak terlalu besar. Tak hanya sekedar mengkoleksi, ia akhirnya belajar tentang pemijahan ikan, perawatan, hingga pengembangbiakan dari teman yang sehobi dengan dirinya. Budidaya ikan yang telah dilakukan selama 2 tahun terakhir dikembangkan bersama para pecinta ikan cupang hias lainnya. Akim sendiri lebih tertarik untuk pendayagunaan ikan cupang hias kontes. Saat ini jenis ikan yang dibudidaya sebanyak 150 jenis. Didominasi jenis half moon, crown tail, plakat, serta giant. Pengembangbiakan ikan cupang ia lakukan di samping lahan rumahnya. Terlihat saat dikunjungi pada Selasa 23 Mei 2023, tampak 6 rak penuh dipajang dengan ratusan toples ikan cupang. Untuk merawat ikan cupang koleksinya, Akim hanya bermodal toples dan botol bekas berukuran kurang lebih 2 liter. Ikan hias ini beralamat di perumahan hias RT 31 Kecamatan Simpang 3 Sipin, Jambi, Kota Jambi. Selain menjual langsung, Akim menawarkan ikan cupang melalui media sosial Instagram dengan nama akun cupang _ yayas. Kalau ini